masuk ke dalam, lama sekali, lalu jumpa, turun 120 meter, turun sedikit, lalu naik lagi 46 meter, 146, karena puncaknya dulu kayak emas, kayak munas, dibuat dari emas, tapi kasihan, sudah dicuri juga. Sekarang biar tahu buktinya apakah batunya 15 ton atau tidak, kita bisa ke sana. Kita timbang. Mau foto grup dulu, boleh? Boleh. Ayo. Cepat. Panas. Semua menghadap ke saya sini. Ya, kita di piramid. Ini pegangan kaki lima ya, awas monyetnya. Bapak panas Dennis, bapak panas. Bapak udah terlanjur. Mau kotak yang pintu tak? Gelap ya? Ayo naik. Fotonya di atas. Udah. Ayo fotonya. Ini ada yang mau di atas aja. Terus. Sini ada. Okay. Film. Satu, dua, tiga, empat batung ini semua $10. $10 batung spin, dari Ramses, istrinya Nefertiti. Oke, sekarang apa? Ya, inilah kita di posisi mengambil piramid sama istri lagi istirahat. Yeah.
Alasan pertama adalah bunganya. Coba lihat bunganya. Matahari. Itu seperti bersinar matahari. Matahari di atas dan ini adalah garis-garis sinar matahari. Alasan kedua, kenapa ini jadi tumbuhan suci? Buntutnya, dasarnya. Segitiga. Kayak piramid. Ya. Itu simbolnya tadi yang tadi ini Iman dia bilang. Kalau yang kita punya di Indonesia, dasarnya bukan segitiga, dasarnya apa? Bola biasa saja. Maka yang di Mesir namanya papirus, yang di Indonesia namanya virus. Bukan. Namanya mamirus. Ini papa di sana mama. Oke. Dulu papa, biar kita mengerti apa yang kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat kertas. Oke, dulu apa? Mereka orang Mesir dulu, mereka suka menulis sejarah. Sebelum mereka tahu cara bagaimana membuat papirus, mereka dulu menulis di atas batu, batu di bahan. Lalu mereka menulis semuanya. Tapi kalau benar ada kesalahan, sudah dihapus. Jadi daripada mereka bakat lama sekali mereka memahat batu, mereka cari bahan lain. Apa itu? Kulit binatang. Mereka pakai kulit binatang dikirim, lalu bisa langsung dipakai, bisa tulis. Susah dan cepat juga. Tapi masalahnya apa? Susah disimpan, harus ada tempat yang luas. Lalu setelah lama, mereka mulai pakai kertas dari pemerintah. Saya lihat bagaimana? Ayo, Suri. Yes, thank you. So make kertas asli. We cut from the same dimension the size. Big size, medium size, or small size like this. Artinya untuk bikin kertas, bunganya tidak dipakai. Cuma yang dipakai adalah? Terima kasih. Soalnya bagaimana? Tergantung ukuran yang mereka mau. Contoh? For example, this size. First, to remove the green cover. Like this. Green cover used to make sandals, to make baskets, to make boats, hats, mats. Because it is stronger and more flexible. Even Moses baskets made out of this one. So, he survived. Bapak cuma tarik saja, tarik. Pakai dua tangan, bapak tarik. Lentur. Tarik. Cuma tarik. Stronger. Jangan bikin. Oke, maksud saya apa? Kalau ini ditarik, halo. Kalau ini ditarik benar-benar kuat sekali. Jadi dulu mereka pakai kulit papirus untuk bikin tali.
Hei, tadi untuk apa? Untuk membangun piramid. Ya, nanti sebentar saya akan kasih penjelasan buat cara bangun piramid. Mereka bikin tali, lalu mereka bakai binatang di depan, manusia di belakang. Tarik, dorong, batu yang berat begitu yang tadi. Tadi niat dari papirus. Apalagi sandal, sepatu, semuanya dibuat dari kulit papirus. Kalau keranjang Musa, keranjang yang mama yang ya itu dibuat juga dari sini. Tahu kenapa ya? Tahu kenapa keranjang Musa dibuat dari papirus? Hah? Kuat. Apalagi? Halo, itu sangat penting. Apa? Bukan. Papirus tumbuh di mana ya? Di sungai Nil ada? Buaya, kudanil, benar ya? Buaya kudanil, kalau buaya kecil ditaruh dekat di samping buaya kudanil terus ke dia. Tapi karena papirus berada di pinggir sungai Nil di mana-mana, maka buaya kudanil tidak suka baunya. Jadi Musa tidak pernah dimakan gara-gara keranjang niat. Ini keranjang niat dibuat dari papirus. Ini keranjang Musa dibuat dari papirus. Keranjang Musa dibuat di bawah. Sebenarnya keranjang niat dibuat dari papirus. Jadi buaya kudanil tidak pernah makan bayi Musa karena mereka sudah kenyang, tidak suka papirus. Tapi kertas dia dibuat dari kulit. Kertas dibuat dari isinya yang putih. Buat kita bau. Satu. Okay. Ini buat Fir'aun. Waktu angkat Musa dari air. Kasih penjelasan buat kertas ya. Ayo. Saya simpan di sini. Karena aku sudah kenyang saat ini. Yang sudah kenyang. Rubik, kertas asli. Kertas. You buy this part in a slice, like this. Oh, dipotong di slice? Di sini ya? Yang putih saja yang dibakar untuk kertas. Tapi kulit, tali, sandal, keranjang. This slice is breakable, fragile. But it contains liquid. This liquid is very important. Can be natural glue, absorb the ink, the paint, the color, and prevent bacteria to attack this paper. So this paper everlasting. You get guarantee from the government. Government breaks, you get a guarantee for each one. Whatever the case. Okay. Ini apa? Isinya tidak kuat. Cuma kulit saja yang kuat. Ini tidak kuat ya. Karena isinya banyak air dan gula. Gula itu benar-benar bagus. Tapi harus dikeluarkan dulu. Tidak terlalu tinggi. Jadi biar keluarin. To avoid this problem and making the slices longer. Go! Gila banyak keluarnya. Okay. And you rolling the band. Supaya air bisa manis. Ini air papirus. Tadi ada seri bunga, ada seri Now, the slice become more flexible. More stronger. Original one, stronger and more flexible. Absorb all the men. Original one. Oh, maaf ibu bapak, you dah. Flexible and stronger. Original one, we soak it in the water. One week. Stronger. We need to make it more stronger. 1 week in the water can get white paper. White, gray like the one over there. Okay. Sudah ibu bapak, ini sudah airnya sudah keluar, gulanya sudah keluar, mereka tarik dalam air tawar, air biasa aja, selama 6 hari. Setiap malam mereka ganti air, supaya gulanya keluar lagi. Oke, 3 weeks. 6 hari, kita dapat kertas yang warna krim, yang kuning. Ya, kalau kita 12 hari, 2 minggu, 3 minggu, bisa dapat yang warna coklat. Kuatas sama, yang kuning coklat, kuatas sama, tapi cuma warna yang beda. Okay, so that it will be enough to make it.